Baik, kali ini kita akan mereview atau membongkar barang belanjaan dari brand Elizabeth. Ini ada dua tas sama satu sepatu. Kita coba dari tas dulu, dari sepatu dulu. Seperti ini kotak sepatunya. Kita coba buka. Nih, ada sepatu warna krem dengan harga 230 ribuan. Bawahnya seperti ini. Dari pinggir, dari atas seperti ini. Bahannya dari sintetis, gak terlalu tinggi, nyaman dipakai, simple, gak ada pernak-pernik yang bikin terlalu rame. Seperti ini ada talinya. Yang satu lagi nih ada harganya 230 ribuan. Bahannya cukup bagus, cukup ringan juga. Seperti ini, kurang lebih tingginya 5 cm kurang lebih, sama ringan juga. Dari brand Elizabeth, bagus juga ini untuk kado atau hadiah buat perempuan. Kita review singkat saja. Yang kedua ada tas seperti ini. Kita coba buka. Seperti ini. Warnanya hampir sama sepatu yang tadi. Ini. Seperti ini. Ada logo Elizabeth-nya. Bentuknya seperti ini. Ini ada talinya juga, cukup simple. Ini pakai magnet ini. Nanti ada penyimpanan di depan seperti ini. Sama ada setting juga di dalamnya. Cukup, ini cukup luas. Ini yang kedua ada resletingnya juga. Yang utama cukup luas juga, tapi tidak ada resletingnya di dalam. Di belakangnya enggak ada lagi resleting. Ini harganya 370 ribuan. Ini kalem, bagus, pakai magnet. Bahannya cukup bagus juga, cukup nyaman, empuk. Seperti ini looknya. Selanjutnya kita bergeser ke tas. Ini kelihatan langsung harganya 390.000. Warna hitam,
kita coba buka dulu seperti ini. Seperti ini penampakannya, ini harganya. Kita coba dari depan seperti ini, cukup formal ini. Ini enggak pakai magnet, ini bahannya cukup agak tebal sama empuk juga. Ini pakai cantelan seperti ini, warna gold emas. Ini ruang penyimpanan utamanya, biasa ada tali, cukup kecil. Ini di sini ada, di dalamnya ada seperti penyimpanan kecil, ruang utama sama resleting di belakangnya. Jadi ada 3 slot penyimpanan barang, cukup luas juga. Dalamnya seperti ini, ada kain Elizabeth. Ini belakangnya juga ada penyimpanan di belakang, resletingnya seperti ini, cukup kecil buat penyimpanan kartu-kartu, tapi lumayan juga biar ada ruang penyimpanan di belakang. Ini tinggal dimasukin terus dikunci ke bawah seperti ini. Ini look dari depan seperti ini, dijingjing juga bisa, nyaman, bahannya bagus, empuk, cukup elastis. Ini barang yang warna tas hitam. Ini tas yang warna krem. Dan ini sepatu warna krem juga yang serasi sama tas ini. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu video review dan unboxing dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh ditempel di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.